Anak pejabat pajak Rafael Aluntri Sambodo, Mario Dandi Satrio, 20, mengajak Shane Lucas, 19, untuk bertemu David, 17, sebelum terjadi penganiayaan. Kala itu Mario Dandi mengaku ingin bertemu David untuk melakukan interogasi diduga soal informasi yang ia dapatkan terkait kekasihnya, AGH, 15. Hal itu diungkapkan pengacara Shane Lucas, Happy Sihombing ketika ditemui wartawan di Polres Metro Jakarta Selatan, Selasa, 28 Februari 2023. Happy bercerita, mulanya Mario menghubungi Shane berkali-kali untuk mengajak pergi ke minimarket. Shane tak menjawab telepon, hal itu membuat Mario langsung menghampiri temannya tersebut ke rumah. Menurut Happy, Mario memaksa agar Shane ikut. Mario menjemput Shane menggunakan mobil Jeep Rubicon. Lalu di perjalanan Mario bilang ingin pergi ke kawasan Lebak Bulus. Namun, Mario mengubah rute perjalanan dari Lebak Bulus menuju Komplek Green Permata, Pesanggrahan. Kala itu dijelaskan Happy, Mario meminta Shane untuk tenang dan mengikutinya saja. Mario bahkan meminta Shane untuk menuruti perintahnya. Ia mengklaim Shane mulanya tidak mengetahui Mario akan membawanya menemui dan menganiaya David. Untuk menenangkan Shane, Mario mengaku bakal bertanggung jawab atas apa yang akan terjadi. Para penurut, karena jadi dia ada ini yang kami akan telusuri. Kayaknya dia ada apa ya relasi kuasa dan ketergantungan. Karena dia berteman baik dengan si Dendi ini dan juga ada mereka bukan grup tapi ada katanya teman nongkrong di kafe-kafe di kopi. Oke itu dulu Pak, saya mengenai plat itu apakah Shane yang ganti ya? Itu juga salah satu yang dia ketergantungan. Jadi yang minta plat itu diganti adalah si Sandy. Itu berarti sebelum kejadian Pak digantinya? Iya. Jadi udah ganti dulu ya? Ini menurut orang tuanya ya, kami nanti akan konfirmasi. Yang mengganti, yang menyuruh, ini ada suruhan dari si Sandy. Dandi ke Sandy? Dendi. Berarti Shane yang ganti plat itu. Tapi atas suruhan dari si Dendi. Atas suruhan dari si Dendi. Okay. Atas perintah. Apa perintahnya Pak untuk mengganti itu maksudnya Pak? Kata-katanya Pak. Kata-katanya begitu. Pak. Itu yang kami belum ini segera ini kami akan ke atas ini. Apakah karena ketergantungan itu akhirnya dan Shane yang menyuruh Dendi untuk pukulin aja kalau gue jadi lu? Kami sudah baca juga itu. Kami juga nanti akan konfirmasi. Ya kami bukan apa yang sudah ditulis oleh rekan-rekan media itu kan akan kami konfirmasi apakah dia ada mengatakan itu atau tidak. Apakah ada dia kan di tuduhannya itu dia memprovokasi. Nah ini kan akan kami klarifikasi dulu Mbak siang ini Mbak. Ya, saya kira itu dulu deh. Ya, ya, ya. Terima kasih Mbak. Iya, ya, makasih Mbak. Makasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.